dari sekolah rendah pula. Lisa, kamu tahu apa yang berlaku pada tahun 1965? Apa yang berlaku eh? Bilanglah saya. Jangan risau. Saya akan berkongsi tentang kehidupan orang Singapura selepas tahun 1965. Ayuhlah. Mari. Kita sudah kembali. Lisa, kamu tahu tidak yang Singapura merupakan sebuah negara yang tidak ada sebarang sumber alam? Selepas berpisah dengan Malaysia pada tahun 1965, kita bergantung kepada orang Singapura sahaja untuk terus maju. Oh, bercakap tentang orang Singapura, negara Singapura merupakan sebuah negara di mana terdapat sebagai tahu. Ada orang Cina, Melayu dan India. Kita semua hidup dalam harmoni. Itulah yang kita sangat bangga tentang Singapura pada tahun itu. Bye! Kami warga negara Singapura sebagai rakyat yang bersatu padu, tidak kira apa bangsa, bahasa atau agama, berikrar untuk membina suatu masyarakat yang demokratik berdasarkan kepada keadilan dan persamaan untuk mencapai kebahagiaan, kemakmuran dan kemajuan bagi negara kami.